resep kue kacang super simple. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat kue kacang: 250 gram tepung terigu, 100 gram gula halus, 120 gram selai kacang, 100 ml minyak, 1 butir kuning telur, sejumput garam. Cara membuat kue kacang. Campur tepung terigu, garam, dan gula halus jadi satu. Setelah tercampur, ayak campuran terigu, garam, dan gula halus tadi. Setelah selesai, masukkan selai kacang dan minyak, aduk sampai rata. Setelah itu, adonan kita satukan dan siap untuk dicetak. Ambil sedikit adonan, lalu bilas dengan roll kayu atau botol sirup dengan ketebalan kurang lebih 1,5 cm dan cetak sesuai selera. Pindahkan hasil cetakan adonan kue di atas loyang. Lakukan tahap ini sampai semua adonan selesai. Setelah adonan selesai dicetak, bagian atas kue olesi dengan kuning telur sampai semua selesai. Setelah selesai, oven selama 25 menit atau sampai matang. Setelah matang, angkat dan dinginkan.
Kue kacang siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.